Murid atau pelajar dikehendaki mendaftar masuk, log masuk, aplikasi diterima menggunakan dokumen pengenalan diri, ID, dan kata laluan masing-masing sebelum menekan ikon kota buku digital untuk tujuan penebusan. Seterusnya, murid atau pelajar perlu mendaftar akaun di kota buku digital dan kredit akan dipapar di akaun masing-masing. Murid atau pelajar boleh memilih judul yang disukai daripada kepelbagaian judul yang ada terutama daripada judul cadangan madani. Setelah selesai memilih, murid atau pelajar dikehendaki daftar keluar, check out, dan memilih pilihan bayaran kredit e-kedai, e-store kredit. Buku yang dibeli akan dihantar ke alamat yang didaftarkan.